نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والاستفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gharibil hadis sekaligus perbedaan antara gharibil hadis wa al haditsil gharib kemudian al haditsil munqati'. Ada dua pembahasan. Qala al musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi syaikhina fid dharain amin. Wa ma yadiqu lafdhuhu fil fahmi fa bil gharibi lil haditsi sammi. قال المسائل المستفادة الأولى الفرق بين الحديث الغريب وغريب الحديث. قال أن الأول يكون في السند وقد يكون في السند والمتن، والثاني لا يكون إلا في المتن فقط. Jadi kata beliau di Al-Bait mengenai perbedaan antara mengenai ta'rif daripada al-hadith daripada gharib al-hadith. Beliau wa ma yadiqu lafdhuhu fil fahmi, daqiq, susah difahami atau ba'id daripada pemahaman yang biasa. Karena apa? Karena jarang dipakai kalimat itu pembahasan matan. Maka namakan pembahasan ini mengenai atau namakan pembahasan ini dengan gharibil hadis, gharib daripada al hadis, yaitu daripada matan hadis. Namakan dia gharibil hadis, kata beliau. Datang asy-syarih pada al-mas'alatil ula min al-masail al-mustafadah, beliau menyebutkan perbedaan antara gharibil hadits dan al-haditsil gharib sebagaimana apa yang beliau letakkan di unwan, di judulnya. Apa perbedaan antara gharibil hadits dan al-haditsi al-gharib? Kata beliau al-awwal yaitu apa? Al-hadithul gharib yakunu fi sanad wa qad yakunu fi sanad wal matn. Hadis gharib adalah pembahasan mengenai sanad sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu. Itu al-hadithul gharib, pembahasan sanad mayoritasnya. Kadang-kadang juga merupakan pembahasan daripada sanad dan matan bersama. Itu al-hadithul gharib. Mengenai ta'rifnya ila akhirihi amthilah dan apa kita sudah ceritakan. Adapun gharibul hadith itu adalah pembahasan matan saja. Jadi tidak ada gharibul hadith. Kalau kita ketemu kalimat ini di kitab apa saja, di kitab ilmil hadith, katanya gharibul hadith, artinya apa? Itu adalah hanya pembahasan matan saja. Kadai beliau bilang sini wa tsani la yakunu illa fil matni faqat. Adapun misalnya saya ti misal daripada gharibul hadis. Adapun ta'rif pada al-gharib itu sendiri kata beliau wal gharibu fil lughati wal ba'id. Sebenarnya juga kita telah membahas ini pada al-haditsul gharib kemarin, tapi dengan definisi yang agak dengan makna yang agak berbeda sedikit. Karena di sana tashbihkan al-hadithul gharib dengan orang yang gharib, orang asing. Orang asing datang pada satu tempat. Adapun gharib di sini beliau katakan al-ba'id. Adapun istilahan itu fil lughah. Adapun secara istilah, al-gharib secara istilah muhaddithin tentunya huwa ma waqa'a fi matnil hadis min lafdhah ghamidah ba'idatin 'anil fahmi liqillat isti'maliha. Kata beliau ma waqa'a, yakni ma di sini al-mausul taban alladhi waqa'a fi matnil hadis. Di matan hadisnya ada satu lafaz
atau ada beberapa lafal ghamidah yang sukar. Sukar itu artinya sulit. Ba'idah minal fahmi. Tidak semua orang bisa memahaminya. Tidak bisa dipahami, tidak bisa dipahami dengan sekilas begitu saja. Kadang-kadang diperlukan mufassirin atau ahli lughah untuk memaknainya atau menafsirkannya, kama sayati. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia ghamidah? Kenapa dia sukar, sulit? Atau dia yahtamilu ma'ani? Karena jarang dipakai. Kama sayati misalnya, sebentar lagi beliau akan sebutkan. Al-thaniyah, fil mas'alati thaniyah. Jadi itu definisi daripada gharibul hadis. Ya, ada pembahasan matan. Di dalam matan itu ada kalimat yang ghamid, lafaz yang ghamid, yang susah difahami karena jarang dipakai. Kata beliau di sini, fil mas'alati thaniyah, hufanun muhimun jiddan. Ya, yaqbuhu jahlu bi ahli hadis. Tidak layak seorang ahlul hadis atau yang menisbahkan dirinya kepada hadis, ya jahalu. Memang pada dasarnya bisa saja Anda meriwayatkan hadis tanpa mengetahui maknanya. Karena asas daripada, karena ilmu hadisnya kan ilmu naql. Jadi asalkan ada alat naql, secara umum tidak semua muhadis itu mengetahui apa yang dia riwayatkan. Tapi kata beliau, walaupun meskipun demikian, yaqbuhu jahlu bi ahli hadis. Ya benar, kenapa? Tidak layak orang menyampaikan apa yang dia tidak ketahui. Jadi di sini disimpulkan bahwasanya memang pembahasan hadis bukan hanya di matan saja. Hanya saja matan, bukan hanya di sanad saja. Ya, kita katakan pembahasannya di sanad secara apa? Mayoritas. Yaitu, dan ini zahir ketika menghukumi hadis, biasanya digunakan adalah ilmu as-sanad, diras as-sanad, as-sanid yang dimulai dari takhrid, mengumpulkan turuk. Turuk ini juga di sanad. Nah, tapi tidak terlepas dari dirasatul matni. Makanya hadis adalah apanya? Objeknya adalah sanad dan al-matn, sanad dan matan. Dan pembahasan ini adalah pembahasan matan. Lakin al-khawd fihi sha'bun falyataharra khaiduhu. Dia penting, tidak layak untuk kita tidak mengetahuinya, akan tetapi memang mendalaminya susah. Tidak ada tanafi antara kepentingan sesuatu dengan susah atau tidak susahnya, tidak ada tanafi. Falyataharra qa'iduhu, maka orang yang mendalaminya harus apa? Teliti. Waliyataqillah an yuqdima 'ala tafsir kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam min mujarradi dhunun. Jadi sini beliau menasihatkan agar bertakwa. Di sini penting takwa, maknanya apa? Jangan seenaknya menafsirkan lafaz hadis ketika meriwayatkan hadis, bahkan atau Al-Qur'an sebelum hadis. Tidak ada takwa, sesukanya. Dengan apa? Saya kira, azunnu, ra'yi, mungkin. Nah, itu tidak. Kenapa? Karena dengan demikian, yakni dampaknya akan apa? Akan negatif seterusnya. Akan membawa kepada khilaf, bahkan bisa membawa kepada pertumpahan darah. Nah, makanya di sini pentingnya apa? Merujuk pada kalami syurrah. Syurrah yaitu apa? Jamak daripada syarih. Meriwayatkan hadis, mau menjelaskannya silahkan, tapi jangan lupa rujuk kepada kalam daripada asyurrah. Begitu juga fil Quran, kepada mufassir. Nah, kalau tidak, hati-hati. Jangan seenaknya soal meriwayatkan hadis pada kalimat-kalimat yang ghamidah, dia menafsirkannya dengan dhon dia, padahal dia jahil, sehingga apa? Yukhti. Dan dia salah, orang mengira dia tidak salah, mengira itu adalah hal yang benar, sehingga apa? Akhirnya apa? Yantashir, tersebar kesalahan tersebut. Dan ini yang kita tidak inginkan untuk apa namanya, agar terjadi. Kita tidak inginkan hal ini terjadi. Falyataharra qa'idu wa la taqillah. Wa kana as-salaf rahimahumullahu ta'ala yatathabbatuna fi ashadd at-tathabbut. Beliau menceritakan bagaimana sifat salaf ketika apa namanya menemui kalimat-kalimat seperti ini. Mereka yatathabbatun, mereka lebih wara'. Nah, makanya mereka
suka tasabut. Tasabut artinya apa? Konfirmasi. Benar enggak ini? Nah, ini maknanya ini benar enggak? Tasabut yarji'una ila ahli. Mereka bertanya. Tasabut dengan apa? Dengan soal. Kalau ada musannafat, rujuk kepada musannafat. Baru disampaikan kan seperti ini. Baru diamalkan. Belum tasabut sudah yurwa, belum tasabut sudah yu'mal. Bahaya. Hadza ad-din. Ini adalah perkara din. Perkara din bukan perkara dunia. Yang tidak seenaknya saja apa namanya? Diriwayatkan tanpa tasabut. Apalagi hadzal 'ilm, ilmu hadis yubna asasnya adalah tasabut. Yaitu apa? Tabayyun. Ats-tsalitsah, mithaluhu. Sekarang beliau masuk pada misal. Apa sih misal daripada gharibil hadis? Tentunya banyak. Sebagaimana nanti fil musannafat ada Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu As-Sallam. Masih ada Ibnu Al-Athir. Sebelumnya ada Az-Zamakhsyari. Kemudian ada juga Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Ada Imam Suyuti. Banyak mu'allafat yang ditulis oleh para ahlinya di bidang gharibil hadis. Kita ambil satu misal di taqribil ma'na. Beliau di sini menceritakan kepada kita riwayat daripada seorang sahabi yang namanya Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Qala ha mithalu hadithu Imran ibn Husain radhiyallahu anhu fi salati salli qa'iman, yani qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin. Ini seperti ini adalah si hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi sahih, hadis sahih. Hadis sahih. Jadi jangan orang awam tertipu sekarang. Ini hadis sahih katanya. Seorang rawi atau seorang khatib, seorang dai, dia mendakwa ilmu, dia bilang hadisnya sahih. Orang awam ditipu. Tapi dia bilang hadisnya sahih, tapi dia tidak tahu maknanya atau tidak tahu beberapa maknanya atau beberapa lafaz yang ada di hadis itu atau di matan itu, kemudian dia ngarang. Yang jadi korban siapa? Awam. Wa aktsarun nasi awam, kebanyakan orang-orang yang mendengarkan ilmu sekarang ini dengan media yang ada itu awam, tertipu. Hadisnya sahih tapi pemahamannya salah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki alat untuk memahami. Akhirnya apa? Dia ngarang. Karena tidak ada takwa. Zahirnya takwa. Wal'iyadu billah. Itu yang tersebar sekarang. Dia izharkan dia banyak kutubnya. Dia sebutkan di sini ada maklumat tentang ini. Orang awam tertipu. Padahal maklumat yang ada di kitab-kitab yang dia sebutkan atau yang dia sebutkan daripada lisannya, dia tidak pahami. Orang awam kan terkecoh. Artinya kan di sini, karena Nabi bilang, kamu sakit, berdiri, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau enggak bisa, duduk. Ini sebagaimana kita pelajari di al-fiqh, di madhab kita juga seperti itu. Kalau enggak bisa duduk, fa'ala jam. Ala jam ini kan jam. Jam kalau kita yang belajar bahasa Arab, ma'ruf. Ya, ini maknanya apa? Jambin. Samping, di samping. Tapi samping ini kan bisa kanan, bisa kiri. Kemudian surahnya bagaimana? Enggak tahu kan? Kita harus rujuk kepada al-fuqaha. Kita la nafqah makna. Kalau kita rujuk ke hadis, kita enggak tahu ini maknanya. Kalau kita mendakwa, kita kembali kepada Quran dan hadis seperti ini. Tidak rujuk kepada syarih. Karena syarih bukan hadis. Syarih itu manusia, tapi dia ulama. Dia bilang Quran dan hadis. Ya sudah, dia rujuk pada Quran dan hadis. Ala jam, dia tahu. Dia mempunyai ilmu Arab. Ilmu Arabi yang sathi. Dia bilang, samping. Jadi dia bilang, ala jam, kesamping, yaitu telentang, bukan telentang, berbaring, ke kanan atau ke kiri. Kalau dia tidak merujuk pada ulama atau ahli gharib. Akan tetapi, kita rujuk sekarang, atau kita dapati, beliau sebutkan di sini, وَقَدْ فَسَّرَ قَوْلَهُ عَلَى جَمْبٍ رِوَيَةٌ أُخْرَى عَنْ عَلِي عَنْ سَيْنَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَفْضُهُ عَلَى جَمْبِهِ الْأَيْمَنِ mustaqbil al-qiblah bi wajhi. Ini kan jelas. Jadi ini kalau enggak ada riwayat ini, kita enggak tahu.
tidak rujuk kitab gharib wala syarih. Kemudian riwayat yang menafsirkan hadis ini juga tidak ada. Akhirnya ngarang. Tapi kita di sini alhamdulillah terselamat daripada ngarang. Kemudian di antaranya dengan sebab apa? Di antaranya kan memang alhamdulillah ajarkan kepada kita manhaj. Di sini hadis ini ala jam ditafsirkan oleh riwayat lain untuk hadis yang sama. Bunyinya apa? Ala jambihil aiman, jelas jambil aiman berarti kanan. Kanan. Ini wajahnya, ini jam itu jam wajahnya itu menghadap ke kiblat. Mustaqbilan atau yastaqbilu biwajhihi al-qiblah. Kan jelas. Seperti ini. Ini kanan saya menghadap. Kan jelas. Jadi apa yang syahidnya mana? Kalimat jam di sini gharib. Ditafsirkan oleh riwayat lain di Al-Imam Al-Baihaqi fi Sunan As-Saghir. Dan sebaik-baik tafsir adalah tafsir dengan apa? Dengan yang warid atau dengan yang ma'thur. Tafsir bin ma'thur. Kenapa? Al-ma'sum mufassirul ma'sum. Begitu juga fil Qur'anil Karim. Faedah terakhir. Faedah keempat, musannafat tentunya. Apa sih kitab-kitab yang mengumpulkan mengenai gharaibil hadis yang dijelaskan? Saya sudah sebutkan tadi ada gharibul hadis katanya, kitab gharibul hadis. Ada beberapa cetakan di antara yang masyhurnya itu tabaahnya bi tahqiq alladhi haqqaqahu Syekh Dr. Mahmud Tinahi. Kemudian tentunya muallifnya Abu Ubaid Al-Qasim Al-Musallam wafat 224 ya, beliau minas salaf, salafus salih, muhaddits, alim, muhaddits ra'sun fil fiqh. Bahkan beliau bilang saya tulis kitab ini 40 tahun. Wa kana khulasata, wa kana hadha al-kitab khulasata umri. Kitab ini adalah khulasah daripada hidup. Kemudian ada An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar Ibn al-Athir Majduddin, tentunya Majduddin wa huwa min ajwadi kutubil gharib. Ini beliau apa? Wafat 606. Ini yang saya maksud tadi apa? Yang masyhur dengan tahqiqan Dr. Mahmud Tinahi, bukan Gharibil Hadis ya. Bukan Gharibil Hadis. Adapun Gharibil Hadis juga di antaranya ditahqiq oleh Syekh Abdul Salam Harun. Ada juga tahqiq yang lain atau tabaah akhra. Yang ketiga Ad-Durrun Nathir li Suyuti, Imam Suyuti. Ini adalah apa? Talkhis daripada An-Nihayah. Jadi tiga penting, tiga kitab penting. Beberapanya saya sudah sebutkan tadi. Langsung saja kita pembahasan lebih panjang ya. Al-Hadith Al-Munqati'. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'u al-awsali. Setiap yang belum atau yang tidak mutasil sanadnya, kata beliau, bihali, apapun keadaannya, isnaduhu munqati', isnadnya tidak bersambung, isnadnya samakan atau namakanlah, kata beliau, munqati', namanya munqati', munqati'ul awsali. Nah, di sini tashbih, dia mengibaratkan apa namanya, di sini katanya beliau, kata beliau, al-awsal jamak daripada mifsal. Ini mifsal tempat apa, kumpulnya dua tulang kan, antara ini dengan adud dan sa'id. Ini mifsalnya. Nah, munqati' itu terputus. Dia tersebihkan sanad yang munqati' itu dengan dua anggota tubuh yang terputus. Tapi jelas. Ini wadih sekali. Masalah pertama tentunya apa itu al-hadith munqati'. Di sini penting. Karena tamhidnya kan saya sudah sering ulang. Ada hadis do'if. Hadis do'if itu di tentunya asbab, beberapa sebab hadis itu menjadi dhaif. Ada beberapa sebab diantaranya tidak ittisal, yaitu inqita'. Inqita' ini ada zahir, ada khafi. Zahir ini ada empat. Kita mulai dari awal. Kalau min syaikhil musannif namanya mu'allaq. Kalau setelah itu, itulah munqati'. Asalkan apa? Tidak pada dua maudi' yang berturut-turut. Itu namanya mu'dal. Itu yang ketiga. Mu'dhal yang ketiga, kalau dua. Kemudian yang terakhir, kalau itu ma ba'da tabi' atau yang sebelum nabi. Apa namanya?
gugurnya itu, sakotnya itu sebelum Nabi. Itu yang disebut mursal, yang dirofakkan oleh tabi'in. Empat. Nah, sekarang kita di satu yang, atau di satu daripada empat itu. Kita sekarang membahas satu daripada empat, yaitu apa? Al-Munqati'. Sehingga dengan ta'rif ini, kita akan keluarkan yang tiga. Kata beliau, Al-Hadith Al-Munqati' ma saqata min ruwatihi rawin wahid qabla sahabi. Saqat terjadi, ya. Daripada ruahnya, anggaplah lima atau tujuh, satu saqat, ya. Sebelum sahabi, keluar apa? Mursal. Karena ini sahabi, kalau sahabi atau fi sahabi, baik itu sahabi sendiri atau tabi'in, kita enggak tahu kan, dijahili. Itu namanya mursal, keluar mursal. Tinggal dua lagi. Fil mawdi' al-wahid. Beliau bilang fil mawdi' al-wahid. Keluar apa? Al-mu'dal, karena al-mu'dal fil mawdi'ain al-mutataliyain. Adapun di sini fil mawdi' al-wahid. Ay mawdi'in kana, enggak masalah. Yang jelas setelah syaikh al-musannif dan sebelum sahabat. Itu saja. Walaupun mawdi' ini ta'addad, contohnya ada imam musannif nih, Imam Baihaqi. Gurunya ada enggak? Ada. Muttasil atau munqati'? Masih muntasil. Kenapa? Gurunya ada. Di sanad ini ya. Di atas gurunya ada enggak? Enggak ada. Saqat. Terus di atasnya lagi? Ada. Nah, ini udah munqati'. Di atasnya lagi? Enggak ada. Munqati' juga. Kenapa ya? Kan dua mawdi'. Ya, memang dua. Tapi dia kan tidak pada dua tempat mutatalian berturut-turut. Oke. Okay. Udah dua saqat tapi di dua tempat yang tidak berturut-turut, yang ini bukan tawali. Tidak ada tadi. Kemudian di atasnya ada. Di atasnya lagi ada. Tidak ada. Jadi tiga. Jadi ini munqati'. Kenapa munqati'? Karena setelah tiga, yang ketiga ini tadi, saqat yang ketiga, di atasnya ada. Terus Nabi. Ini munqati', padahal pada tiga mawdi'. Loh, kenapa dinamakan munqati'? Iya, kenapa? Karena surah ini memang layak dikatakan saqatnya pada satu mawdi'. Satu mawdi' yang satu mawdi' atau mawdi' itu muta'addidah, tapi ta'addudnya ini bukan membuatnya saqat itu mutawali, mutatali. Berrentetan, tidak. Ya, jadi ini bisa dinamakan munqati' juga. Maka kata beliau, wa in ta'addadatil mawadhi', seperti contoh yang baru saya sebutkan, bihaitsu la yazidu saqitu fi kullin minha 'ala wahid. Kemudian penting di sini diletakkan satu qaid lagi, satu qaid muhim. Wa la yakunu dhalika awwal as-sanad. Kalau anda mau letakkan di ta'rif ini satu qaid, bisa juga, enggak salah. Ini pun beliau enggak salah, karena ya'tamid 'ala fahmi kita. Supaya kita keluarkan mu'allaq. Jadi biqouli wala yakunu dhalika awwal as-sanad, kita keluarkan apa? Supaya apa? Qaid ini yukhrijul mu'allaq. Jadi al-hadith mu'allaq keluar. Hadha ta'rif raji'a ila mutaakhirin, lakin an-nadhim 'arrafa al-munqati'a bi annahu alladhi lam yattasil isnadu 'ala ayyi wajhin kana inqita'uhu sawa'un awwal al-isnad aw wasathahu aw akhiru fa yadkhulu fil munqati' al-mursal wal mu'dhal mu'allaq. Adapun ta'rif daripada al-Imam al-Baiquni, beliau bukan salah, tidak salah kan, tapi beliau mengikuti siapa? Al-mutaqaddimin, di antaranya ada Imam al-Imam Ibn Abdul Barr, ada al-Imam al-Khatib, ini 'asri muta'asiran wa ghairu min al-a'imma min al-muhaddithin, yani mutaqaddimin daripada muhaddithin atau ba'dil fuqaha. Adapun ta'rif yang baru kita sebutkan, ta'rif yang mutaakhirin ini, maksudnya adalah min ikhtiyarat daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi tidak pantas kita di sini membandingkan Ibnu Hajar dengan sebelumnya. Kita bilang Ibnu Hajar salah, ini benar. Tidak seperti itu cara menyikapinya kan, tapi apa? Dan ini wajar. Jadi perbedaan yang wajar, kenapa? Karena di asas perbedaan ini adalah tadrij tarikhi, kebertahapan tarikh gitu. Jadi tidak ada dibandingkan. Al-Imam al-Baiquni mendefinisikan sesuai dengan definisi siapa? Definisi daripada mutaqaddimin. Itu apa? Al-munqati' indahum lebih umum. Masuklah di situ al-mu'allaq, masuklah di situ al-mu'dhal, masuklah di situ al-mursal wal munqati' sendiri. Jadi empat-empat ini masuk atau tiga ini masuk. Karena beliau bilang bihalin, yang jelas ada munqati', apapun keadaannya, di awal sanad dua mutatali, dua ghair mutawali,
atau ma ba'da sahabi, enggak masalah, itu yang mutaqaddimin. Tapi yang kita pakai apa? Yang kita pakai sekarang, kita sebagai talib di zaman ini, akademi atau tidak akademi, kita harus pakai yang indal mutaakhirin. Karena semua pakai seperti itu, karena ya tarata resikonya adalah seperti yang ilmu hadis. Kalau kita pakai yang beda, jadi enggak usah cari sensasi dengan pakai ketika dalam tatbik, dalam mempraktekkannya memakai ta'rif daripada mutaqaddimin. Jadi tidak bijak ya. Abiyada qala jama'atun min muhaddithin wa ghairihim min mutaqaddimin walakin al-mashhur 'inda al-muhaddithin al-awwal, yaitu apa? Yang mengeluarkan tiga tadi, al-mu'allaq wal-mu'dhar wal-mursal. Kita langsung masuk ke atsaniyah karena kita kejar waktu. Al-munqati' min sifat al-isnad bi khilaf al-maqtu'. Sekarang kita mau tahu apa sih beda antara al-munqati' dengan al-maqtu'. Ini kan sering. Istiqaqnya sama daripada al-kalimat kalimatul qata'. Al-qata', al-hadithul maqtu' kita telah bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Al-maqtu' itu adalah pembahasan matan. Karena itu berkaitan dengan kepada siapa kalam ini diidhofahkan, yaitu kepada tabi'i. Dan bisa jadi dia sahih, bisa jadi dia hasan, bisa jadi dia dhaif. Bisa dirujuk pada pertemuan, beberapa pertemuan sebelumnya pada pembahasan al-maqtu'. Adapun al-munqati', dia hanyalah pembahasan sanad saja. Makanya munqati', tidak ada munqati' sahih, hasan, sahih. Karena munqati' adalah qismun min aqsamil hadithi dhaif. Jadi jelas ya, maqtu' adalah pembahasan matan, bisa jadi sahih, bisa jadi tidak sahih. Adapun munqati', dia adalah pembahasan isnad dan sudah pasti dhaif. Jadi itu khulasahnya. Kata beliau, amal maqtu' faqad yakunu sahihan aw hasanan aw dhaifan illa annahu qad yakunu maqtu' munqati'an. Ya bisa. Dia maqtu' diidhafah kepada tabi'. Kalau kita tapi ketika kita lakukan di rasa sanad, di rasa isnad kita dapati sanadnya ada inqita, bisa jadi kan? Jadi mana yang lebih umum? Maka kata beliau, fa bainahuma umumun wa khususun mutlaq. Jadi maqtu' lebih umum. Pembahasan ketiga, ini qabla al-akhir. Mithalul munqati'. Ma rawahu Abdul Razzaq an Ats-Tsauri an Abi Ishaq an Zaid bin Yusayyah an Hudzaifah marfu'an in walaitumuha Abu Bakr fa qawiyun amin. Ini hadis mengenai khilafah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi bilang kalau kalian menyerahkan urusan ini kepada Abu Bakar, maka itu adalah sesuatu yang layak. Kenapa? Karena dia qawi zahir dan batin, kuat dan amin, dan orang yang mempunyai sifat amanah. Syahidnya di sini adalah di sanadnya. Kita ada Abdul Razzaq, gurunya siapa? Imam Ats-Tsauri. Ini ittishal. Ats-Tsauri di sanad ini meriwayatkan daripada siapa? Abi Ishaq As-Sabi'i. As-Sabi'i meriwayatkan daripada siapa? Zaid ibn Yusayy. Abdul Razzaq, Ats-Tsauri, Abu Ishaq, kemudian Zaid, kemudian yang terakhir sahabinya Hudzaifah. Sekarang kan sepertinya salim kalau kita kita tidak cek. Tapi ternyata beliau menyebutkan di sini setelah dirosah ketahuan ternyata antara Ats-Tsauri dan Abi Ishaq itu ada yang saqat. Ada yang gugur. Kenapa? Karena setiap dijumpai sanad ada Ats-Tsauri, ada Abu Ishaqnya, sudah pasti antara mereka berdua itu ada seorang rawi yang namanya di sini siapa? Syarik. Syarik bin Abdullah An-Nakhai Al-Qadi. Syarik. Akan tetapi di sanad ini enggak ada syarik. Kan curiga. Kemudian ketika dilakukan apa namanya dirosah lain, ternyata antara Imam Ats-Tsauri dan Abi Ishaq tidak ada liqa, tidak ada sama'. Ats-Tsauri tidak pernah sama' atau liqa' daripada Abi Ishaq. Atau bisa juga dengan tarikh. Enggak mungkin pertemuan ini terjadi karena guru udah wafat sebelum si murid lahir. Nah, jadi di sini syahidnya mana? Sukut atau saqatun daripada Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Di mana posisinya, maudhi'nya setelah Al-Imam Ats-Tsauri? Sebelum Imam Abi Ishaq. Maka kata beliau di sini. Makanya sanad ini apa? Munqati' dha'if. Sanad ini, saya bilang sanad ini, saya enggak bilang hadis ini dhaif. Kita belum cek, bisa jadi ada syahid. Syahid muttasil, sehingga hadis ini sahih atau hasan. Ya, beda dengan dhaifun fi hadis dhaif dengan sanad dhaif. Faqad saqata min hadzal isnad rajulun min wasatihi wa huwa syarik, kata beliau. Saqata min baini Ats-Tsauri wa Abi Ishaq. Jelas ya, setelah Ats-Tsauri itu seharusnya ada syarik. Setelah syarik baru Abi Ishaq. Id, kenapa? Anna Ats-Tsauri lam yasma'il hadith min Abi Ishaq. Karena Imam Ats-Tsauri tidak pernah mendengarkan hadis daripada Abi Ishaq mubasyaratan.
secara langsung enggak pernah. Wa innama sami'a min syarik wa syarik sami'a min Abi Ishaq. Itu yang terjadi. Syarik enggak pernah, Ats-Tsauri enggak pernah dengar pada Syarik secara langsung, akan tapi Ats-Tsauri itu biasanya mendengar pada Syarik, Syarik mendengar pada Abi Ishaq. Itu yang terjadi. Jadi dengan begini lah diketahui bahwasanya di sana ini ada saqatnya, yaitu bahasa Syarik. Ar-rabi'ah, yang terakhir kita tutup, hukmul munqati'ah dhaif lil jahli bi hal ru'ya saqit. Kenapa dhaif? Karena di sini jahalah. Karena jahalah itu baik itu jahalatul ain atau hal. Kalau kalaulah ain saja sudah majhul, apalagi hal. Al-khamis, yang terakhir, sekarang kita mau tahu di mana sih, di mana saja atau apa sih kitab-kitab yang mengumpulkan ada hadis munqati'ah, bahkan mu'tala atau mursalah. Kata beliau di sini ada nama kitab As-Sunan. Siapa penulisnya? Sa'id bin Mansur. Terdapat maklumat bahwasanya kitab ini juga apa namanya ada beberapa inayah daripada ba'dul bahithin, di antaranya risalah doktorah yang 8 mujalladat As-Sunan. Sa'id bin Mansur wafat 227. Kemudian yang terakhir kutubi Ibn Abi Dunya. Ini beliau juga min a'yanil qarni ats-tsalits, bahkan al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar yutarjim beliau, menterjemahkan beliau di kitabnya Tahdhibit Tahdhib, dan sebelumnya tentunya Shahibul Kamal wa Tahdhibil Kamal juga. Kata beliau sini kutub beliau, bahkan ada ba'dul bahithin mengumpulkan mausu'ah daripada Ibnu Abi Dunya, karena Ibnu Abi Dunya juga apa namanya punya mu'allafat yang banyak sekali. Ada kitab Al-Qubur, ada kitab apa namanya mengenai Al-Mal, ada kitab mengenai Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi anil Munkar, kitab Al-Awliya. Semua ini musnadah. Di kitab-kitab ini dan kitab-kitab lainnya, puluhan atau ratusan kitab yang beliau miliki itu, banyak didapati hadis-hadis yang sanadnya itu munqati'ah, mu'dhalah atau mursalah. Saya rasa demikian pembahasan, tidak apa namanya, alhamdulillah saya harapkan jelas ya. Al-'afwu minkum 'ala italah wa taqsirin. Ma sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.